Saya ada baca dalam blog, dia kata gini, yo, ambil air semayang sebelum mandi hadam besar sampai telinga saja. Betul ke tak? Doktor gini. Mana boleh ambil air semayang ketika mandi hadam sampai kat telinga je? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ambil air semayang sebelum mandi hadas, iaitu ambil wuduk dulu, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, telinga, sampai kat kaki dia sambung mandi hadas. Maka dikatakan hadas basuh kaki wuduk dalam mandi. Faham tak? Ha, ni dia kata dak sampai kat telinga saja. Neh? Ha, jadi sebenarnya bukan sampai kat telinga. Iaitulah boleh kita ambil terus basuh kaki pun tak apa. Ini masalah sunat saja. Nah, bukan syarat kat telinga saja. Kalau syarat kat telinga saja salah. Jadi orang panggil zahir, pegang dengan zahir hadis. Zahir hadis memang gitu. Nah, Nabi pernah ambil air semayang sebelum mandi hadas. Nah, hadas soi, ambil semayang. Ambil semayang, basuh tangan, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, lepas tu basuh telinga. Siapa kat basuh kaki, dok basuh kaki. Nabi sambung dengan mandi junub. Faham tak? Jadi mandi junub sekali dengan basuh kaki wuduk tadi. Lepas tu ada, jadi hak salahnya ada orang kata kita kena syarat kita nak ambil wuduk sebelum mandi junub, wuduk tu mesti sampai kat telinga saja. Dok. Kalau kita nak ikut sunnah, boleh ambil kat telinga sahaja. Faham tak? Bukan syarat kat telinga saja. Makna kalau kita nak teruskan basuh kaki ambil wuduk, lepas tu baru mandi junub, boleh juga. Atau mandi junub dulu, habis mandi junub, ambil wuduk pula, boleh juga. Nah.